Persib menggelar latihan perdana sebagai persiapan dalam menghadapi putaran pertama Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 di Stadion Sidolik Kota Bandung. Selain telah diperkuat 3 amunisi lokal baru, dalam latihan yang digelar hanya 3 pekan menjelang kick-off Liga 1 Indonesia tersebut, 2 legion asing Persib, masing-masing David Da Silva serta Tyrone Del Pino, masih absen dalam latihan perdana ini. Usai menjalani libur kompetisi selama 2 bulan, Persib menjalani latihan perdana di Stadion Sidolik di kawasan Ahmad Yani Kota Bandung Senin petang. Meski sejumlah pemain seperti Fred Sebutuan, Beckham Putra Nugraha, serta 2 legion asing, masing-masing David Da Silva dan rekrutan anyar Tyrone Del Pino masih belum hadir. Namun latihan yang digelar sebagai persiapan menghadapi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 tersebut juga dihadiri oleh 2 pemain lokal baru, masing-masing Rian Kurnia, Putu Gede Juni Antara, dan Edo Febriansyah. Selain memastikan sebagian besar pemain dalam kondisi baik pasca menjalani liburan, pelatih Persib, Luis Mila Aspas juga mengaku kini tim Maung Bandung mulai fokus melakukan latihan fisik dan teknis secara intensif di Bandung dan Yogyakarta. It's very good. Many players better, another players is not too much, but it's normal. The idea now is make one job. The first day is here in Sidolik, after one training camp in Yogyakarta. The idea is step by step improve the play, improve the condition, physique, and improve the team. Step by step, each day, each day. Okay. Bueno, David, two, 3 days, because have one question with your sons in Brazil. Tyrone finished more later in the league in Indonesia, mm-hmm. In Thailand is more later, I think 10 days after. Hal yang sama diungkapkan pemain baru Persib Edo Febriansyah. Selain mengaku bangga dapat menjadi anak asuh pelatih Luis Milla yang memiliki pengalaman luas dalam sepak bola, pemain yang sebelumnya memperkuat Persik Kediri, Persita dan Rans Nusantara FC ini juga mengaku berharap mampu memberikan kemampuan terbaik setelah melalui proses adaptasi yang baik dengan rekan-rekan barunya di Persib. Karena saya bisa memiliki teman-teman dan kondisi yang luar biasa baik. Bagus itu! Ya, persiapan timnas besok kita berangkat ke Surabaya buat manusia. Itu melihat latihan perdana langsung disaksikan oleh Bobotoh, gimana? Ya, senang kita dapat dukungan yang sangat antusias dari Bobotoh. Pertama dilatih sama Rizmi. Ya, senang saya bisa dilatih dengan Rizmi lah, karena dia Kick-off Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 rencananya akan mulai digelar pada 1 Juli mendatang. Pada kompetisi musim lalu, Persib berada di peringkat 3 klasemen akhir Liga 1 Indonesia di bawah PSM Makassar dan Persija Jakarta. Freddy Bangun, Bandung.